Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau berbagi lagi. Ini modem bekas IndiHome zaman tembaga. Kita tes buat main game dengan speed 1 MB dan dikeroyok beberapa HP. 1 2 3 4 lah kurang lebih, 4 atau 5 HP gitu teman-teman. Kita tes buat main game pingnya gimana, stabil enggak, rebutan apa enggak ya. Untuk settingnya di Mikrotik enggak ada firewall macem-macem, pokoknya kosongan, cuman hotspot saja. Kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menguji, melanjutkan yang kemarin, pengujian game main game ML dengan speed 512 kilobit atau setengah MB gitu teman-teman. Nah, kita buktikan ya, kita uji speed dulu sebelum main game. Ini sebelumnya udah saya uji, kita reload, tes lagi. Nah, 512 kilobit ini tidak cocok untuk browsing, tidak sangat cocok. Kalau 1 Mbps buat browsing itu masih enakan gitu ya, daripada 512 kilobit. Nah, ini dia speed testnya ya. Kita masuk ke menu game. Mana gamenya guys? Nah ini dia teman-teman, kita masuk ya. Nah ini dia, saya ini di rumah mertua ya, dengan modem yang kemarin bekas IndiHome, bukan IndiHome, Speedy zaman tembaga. Kernaon. Oh, tali. Kayak kawat tuh. Pondok gue. Tadi tuh ada yang Oke, teman-teman, kita sudah masuk di mana ya? Kok sepeda. Muslima mau jual sepeda di jauhan, cuma sampai kocok-kocok. Kita sudah masuk ke game. Saya posisinya jauh dari router, ini saya mendekati router karena routernya jelek. Lihat merah guys. Kita tes ya, dapat ping berapa. Sebelumnya sih saya pengetesan ya dengan apa ya, tidak jalur internet tidak padat, bandwidth masih banyak sisa. Kalau sekarang saya bandwidth penuh gitu ya. Kita mulai ya main game. Ini saya main main mode brawl biar apa? Jeda waktunya sebentar. Oke, doain semudah-mudahan menang. Saya pakai hero ini aja ya. Ini aja. Udah. Ini pakai. Udah lah, cukup lah. Oke teman-teman, ini pengujian main game dengan limit 512 kilobit. Intinya sih dari sumber internet
Aman ya. Untuk settingan saya tidak banyak settingan, cuman hotspot biasa. Dan internetnya memakai dedicated, bukan up to atau sure gitu ya. Dan sudah resmi reseller, teman-teman. Oke, ini sedang loading. Lihat teman-teman pingnya ya, lihat pingnya. Untuk game lain nggak saya tes karena saya bisanya main ini sih. Oke, tolong diperhatikan pingnya. Aduh, asa boyot banget sih. Hampir aja pemirsa. Oke, kita pasti bisa teman-teman. Kalau main brawl ini sih yang terutama, kalah guys. Lihat, perhatikan pingnya teman-teman dengan speed 512 kilobit. Untuk game masih oke. Kalau untuk browsing sosial media itu tidak rekomendasi, sangat loading. Oke. Belum ngekill saya teman-teman. Belum sakit. Perhatikan pingnya teman-teman, ini real ya. Ini dikeroyok 3 handphone untuk routernya ya. Yang lainnya sih dikasih 1 MB. Ini saya nguji cuman dikasih 512 MB. Oke, ngekill teman-teman. Aduh, tewas lagi. Terasa boyot pakai hero ini, jalannya lari tapi pelan gitu guys. Oh.
Oke, lihat pingnya teman-teman. Pingnya lihat, mohon diperhatikan. Ini jarak dari router 5 atau 3 meteran teman-teman. Hampir tewas. Mending jangan mati bareng-bareng. Main ini ya. Guys, guys. Gak dateng lagi. Teruskan hingga kamu dapat menandingi kebesaran. Teman-teman, kejar. Oke ya, teman-teman, jangan dilihat hasil pertandingannya, tapi pingnya gitu ya. Jadi pendapat saya tuh untuk hasil ping yang memuaskan tuh menurut saya bukan di settingan saja gitu ya, tapi ya dari kualitas ISP-nya teman-teman. Tewas lagi. Waktunya tewas. Aduh, tewas deh, tewas deh. Eleh teman-teman.
Tewas lagi. Lagi dan lagi guys, diledek coba. Pusing. Nah, si tontonan. Aduh. Oke, teman-teman, sudah selesai. Untuk apa ya? Selama bermain alhamdulillah tidak nge-lag gitu ya. Cuman karena saya permainannya jelek jadi kalah. Oke, saya pause dulu sebentar, kita biar exit, kita kembali ke menu. Oke, teman-teman sudah beres, kita buktiin lagi ya. Kita speed test, kita uji ulang lagi hasilnya. Untuk providernya saya menggunakan G Fiber ya, dulunya reseller Genome, karena ada sesuatu lahirlah G Fiber. Oke, teman-teman ya, sudah terbukti. Dengan limit 512 kilobit. Untuk browsing sih, kayak buka YouTube itu lama menurut saya ya. Lihat, ini loadingnya seperti ini, lama, lila. Tuh, loadingnya lama, jadi 512 kilobit tidak cocok untuk main browsing. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.